Oke, kita sekarang udah mulai mau pesan menu dan inilah Masya Allah dan Barakallah tim kita harus check in. Terus kita makan siang gitu. Sekarang makan siang ya, Ma? Iya, kita mau makan siang di restoran Bayatri ya. Aluna. Bagaimana Puang Kiki? Nah. Pokoknya harus datang ke sini. Iya, dipegang itunya, mic-nya. Satu-satu. Supaya ini apa kira-kira yang diinginkan makan di sini? Pengen cobain menu yang paling rekomend di Banyan Tri Alula. Katanya wagyu. Oh, wagyu. Berarti kita cobain wagyunya dong. Steak berarti ya? Iya, berarti kita cobain steak. Oke. Terus lanjut ke ini gimana? Apa yang mau kita pesan hari ini? Kalau lihat dari recommended-nya sih ini wagyu dry aged ya. Ini ada porterhouse sama ribeye. Nah, iya, ini kayak lebih recommended yang ribeye bone ya. Terus ada saladnya juga yang namanya jabalia salad. Ini yang recommended banget nih saladnya di sini untuk starter ya. Oke. Terus ada dessert, terus ada ini makanannya campuran nih. Middle East sama Western di sini. Jadi di sini nih sebenarnya di tengah-tengah padang pasir yang kita lihat di sini. Tapi ada tempat bangunan semewah ini gitu ya. Nah, cuman dan ada di Saudi. Di Arab Saudi ya, wow. Di Ula, Masya Allah. Iya, mungkin kalau di Yordan Petra pun ada, tapi kayaknya nggak se-amazing ini. Tapi nggak ada yang semewah ini gitu. Iya, betul sekali. Dan ayo kita lanjut lagi ke sana. Apa komentar Mumi? Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya kalau ke Saudi, kayaknya emang harus cobain ke Al-Ula sih. Al-Ula ya? Iya, kayak cobain pengalaman baru. Karena kan selama ini kan Saudi kesannya kayak tertutup gitu. Nggak ada tempat wisata selain umroh dan haji. Iya nggak sih? Terus sekarang udah makin maju, Masya Allah. Jadi kalian harus cobain ke Al-Ula bersama Bahrawi Tour. Oke, lanjut. Jangan lupa, pokoknya harus dicobain datang ke sini, terus lihat langsung, rasain langsung, baru deh bisa komen gimana ya. Bagaimana Ibu Novi? Harus dicoba, harus datang. Jangan pikir mahal, tapi nikmatnya luar biasa. Masya Allah. Oke, ada lagi Ibu? Makanannya belum cukup datang. Menarik. Ya, ada wagyu, ada lem nih. Kita coba supaya kita bedain rasanya yang biasa kita makan dengan yang di Alula ini. Pasti nikmat luar biasa. Oke. Setelah ini kita cek nanti apa saja sih yang mau dihidangkan di sini. Baru kita tanya nanti berapa 10? Dari 1 sampai 10. Oke, kita lihat nanti ya. Oke, ikuti terus, jangan lupa di subscribe. Oke. Nah, ini kita sudah datang. Ada salad di sini dan ini rice tea. Dan ini ada rotinya. Dan ini semua, wow, saladnya. Bagaimana? Salad? Luar biasa. Luar biasa ya. Ayo, ini.
Biasa, ibu bos sibuk gitu. Iya. Langsung banyak yang nanya. Ibu Kiki, ayo langsung makan dulu. Masya Allah. Oke, nah ini sudah datang rib eye-nya. Dan ini apa nih? Waterhouse itu kambing, sapi atau apa nih? Ini sapi. Sapi ya? Iya, wagyu. Oh, ini Masya Allah. Nah, coba gimana? Ambil ini ya. Wow. Keren banget ya. Masya Allah. Gimana? Mama Novi? Aman nggak tuh? Ini yang paling ujung? Weh. Rekomendasi berarti ya? Untuk tamu-tamu yang datang ke sini bisa merasakan seperti ini nih, Masya Allah. Menunya udah untuk 20 orang ini. Masya Allah. Dahsyat ini. Ayo dicoba dulu. Bagaimana rasanya, ibu-ibu? Siapa lagi itu? Ini memang kalau makanan di Arab tuh harus seperti ini. Dan wow, berisik kita. Coba, dicoba, gimana? Ini sticknya ya? Oke nggak sih sticknya? Oke. Mantap ya? Masya Allah. Oh, mudah-mudahan yang menonton video ini baru channel, insya Allah mudah-mudahan bisa datang ya ke tempat ini dan bisa merasakan langsung bagaimana rasanya dan sensasinya kalau datang ke Bayantri yaitu Al-Ula seperti ini. Kita family tour ada 6, ada 7 ya dengan Atira. Masya Allah, Miss Atira. Belum Miss ya. Alhamdulillah. Kita coba ya. Halo. Kita coba. Halo. Wow. Enggak. Wow. Ini dagingnya lembut banget. Terus ini kayaknya emang ini ya. Medium ya kayaknya ya. Enggak wilden ya. Medium well ya. Oke. Kita makan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Ya Alhamdulillah, ternyata selesai juga kita makan. Dan silahkan Mami Nuna, ini apa namanya, bukan ambil satu, jangan diambil semua, satu doang. Ayo, Ibu Bahrawi. Terima kasih Pak. Ya, siapa lagi? Ini, ya silakan. Dan Alhamdulillah, ini ya minta tolong ininya nih, ini gimana cara megang ya? Ini ya? Terbaik ini. Hah? Terbaik. Allahu Akbar, ini apa sih? Ini tulangnya ya. Dan Alhamdulillah hari ini kita puas banget di sini. Tournya tidak sia-sia, jauh-jauh kita berapa jam ke Al-Ula dan kita bisa menikmati suasana yang ada di Bayantri. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah mudah-mudahan subscriber Bahari Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Insya Allah bisa umroh dan haji dan bisa sampai ke sini dengan semua ibu-ibu yang dahsyat ini, Masya Allah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi nanti di next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis semuanya, habis. Masya Allah, bersih. Wow.